Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus wata-watanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia kepada semua penonton setia Wanita Hari Ini di luar sana. Hari ini kita bersiaran 12 September 2013 dan saya bertemankan Fiza Sabjahan dan juga nasi ambeng yang ada di depan saya ni. Sungguh menyelerakan. Betul, aromanya tu memang sangat menyelerakan. Kan, ini sebenarnya nasi ambeng adalah tradisi masakan masyarakat Jawa, dan kalau kita ikutkan asal-usulnya, nasi ambeng ini sebenarnya melambangkan keberuntungan oleh masyarakat Jawa, di mana ia melambangkan juga kemuafakatan. Kebiasaannya satu hidangan nasi ambeng ini yang terdiri daripada nasi putih, ayam masak kicap, ada mi goreng, kemudian ada pula sambal goreng dan juga sayuran, ini melambangkan kemuafakatanlah. Dan kebiasaannya ia akan dinikmati oleh 4 ataupun 5 orang dewasa. Kalau saya ingat lagi cerita nenek saya cerita dulu kan, kalau waktu kenduri orang Jawa ni dia akan menghidangkan nasi ambeng dan kemudian hanya akan dijamah saja. Kemudian dibahagikan kepada 4 bahagian dan dibungkus bersama dengan daun pisang ini dan dibawa pulang oleh orang yang menikmati hidangan nasi ambeng itu sendiri. Dan hidangan nasi ambeng kita hari ini ditaja oleh siapa sebenarnya, Fiza? Hari ini kita bertuah kerana diberi untuk menikmati rasa nasi ambeng ini oleh restoran River Store. Terima kasih diucapkan dan sama-samalah kita boleh Google apakah dia sebenarnya nasi ambeng ataupun nasi ambang yang kita panggilkan. Kalau hari ini nasi ambeng ini macam-macam dah resepnya yang disesuaikan dengan orang kata menu masyarakat setempat. Ada juga yang menukarkan nasi ambeng ini dengan ayam sambal ataupun ayam masak merah. Itu dia penerangan sedikit yang diwawakan oleh Fiza tadi mengenai nasi ambeng yang cukup dikenali oleh masyarakat Jawa ini. Baiklah, sebenarnya itu adalah nasi ambeng yang orang kata untuk menjamu halwa selera kita. Dan hari ini kita akan menjamu halwa satu lagi deria, iaitu deria mata manusia, dengan tajuk yang cukup istimewa hari ini, iaitu laser mata. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai topik pada hari ini, apa kata kalau anda saksikan satu laporan ataupun paparan yang telah saya bawa jauh nun dari Australia. Saya tahu dari mana? Daripada Gold Coast. Apa kata kita saksikan apakah ataupun di manakah lokasi yang sempat dikunjungi sewaktu di Gold Coast. Silakan. Gold Coast Australia terkenal sebagai lokasi percutian yang menawarkan hiburan dan keriangan seisi keluarga. Bagi menghargai kejayaan hasil jualan rangkaian produk kecantikan dan kesihatan Maizara, Mama Secret Industries telah mengadakan satu percutian ke Gold Coast Australia selama 7 hari 5 malam. Rombongan disertai 45 orang stokis dan wakil jualan yang berjaya mencatat jualan tertinggi melalui online bagi tahun 2013. Kesemua ahli rombongan terdiri daripada usahawan wanita serta ahli keluarga mereka yang bertuah. Pelbagai tempat menarik dilawati antaranya Taman Tema Dream World, Movie World, Sea World, Wildlife Sanctuary dan kunjungan ke beberapa kawasan di sekitar Brisbane. Boy, cantiknya kawasan ni. Perjalanan sejauh 70 km daripada Gold Coast ke Brisbane telah membawa kami ke kawasan ini. Ini diberi nama Mount Juta, di mana ia adalah lookout point atau menara tinjau untuk kita melihat seluruh kawasan Brisbane ini. Di mana kawasan Brisbane ini adalah satu kawasan pelancongan yang menyediakan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik jika anda berkunjung ke Gold Coast. Rombongan bukan sahaja dibawa melawat ke lokasi-lokasi hiburan, tetapi juga dibawa bersantai dan bertukar fikiran untuk melaksanakan plan perniagaan di masa akan datang. Pengalaman datang Solia ni yang seronoknya dapat tengok permainan yang canggih-canggih lah yang kita tak pernah tengok di negara kita, dan kita dapat
merasa pengalaman naik semua tu. Di tempat kita memang tak ada lah. Bila kami di sini, kami dah bertukar-tukar pendapat. Banyak idea yang dikongsi bersama stokis-stokis yang lain. Experience yang kata tak mungkin dapat dilupakan lah. Percutian Maizara bersama stokis dan premier adalah untuk menghargai segala kerja keras dan juga sokongan mereka terhadap pencapaian penjualan Maizara sejak 6 bulan yang lepas. Okay, kebanyakan stokis dan premier tidak pernah datang terutama ke negara seperti Australia dan mereka sangat-sangat berminat dan sangat-sangat seronok bila kita mengajak mereka bercuti bersama keluarga dan saya rasa ini salah satu insentif ataupun tarikan untuk mereka terus bersama Maizara, insyaAllah. Diharap dengan adanya tawaran percutian sebegini akan memberi semangat dan inspirasi kepada wanita lain untuk menceburi bidang perniagaan online Maizara. Mambo Cik Teh, seronoknya pergi Gold Coast. Antara lokasi-lokasi yang menarik, apa aktiviti yang paling Teh tak boleh lupakan? Saya yang paling tak boleh lupakan, saya ke Dreamland. Kerana kat situ saya dapat melihat sendiri orang kata Adiwira, hero-hero seperti Superman, Batman semua ada kat sana. Fuyo. Walaupun saya zaman kecil saya tak berpeluang, tapi nampaknya dah besar, dah tua, dah baru dapat. Nanti Teh boleh keindahan bawa macam tu. Kawan-kawan pula pergi. InsyaAllah. Dan saya rasanya dah jatuh cinta dah di Australia. Orang kata dari mata, turun ke hati. Amboi, jatuh cinta tu lah macam. Okey, kalau cakap tentang dari mata turun ke hati itu bersesuaian dengan topik kita hari ini, iaitu tentang laser mata. Betul. Dan bercakap tentang laser mata ni, kita perhatikan sendiri sebenarnya mata kita sendiri. Mata ni sebenarnya adalah satu anugerah Tuhan yang sangat bahagia. Bayangkanlah dengan dua biji mata kita ni, yang besar ke yang kecil ke, kita dapat melihat satu dunia, Fiza. Betul. Dan untuk pengetahuan semua, orang kata kelajuan korina mata ni sebenarnya lagi laju daripada kanta kamera. Itu bayangkan keistimewaan orang kata mata tu sendiri. Tapi disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri kan, maklumlah tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, tak nak jaga penglihatan, maka berlakunya pelbagai masalah mata, antaranya rabun. Dan rabun ini dibahagikan kepada dua kategori, iaitu rabun jauh dan juga rabun dekat. Dan kadang-kadang masalah rabun ini seringkali dialami oleh kanak-kanak sebab tu belum tiba waktunya. Namun masalah rabun ini seringkali diatasi dengan pemakaian seperti kanta lekap ataupun cermin mata, kaedah konvensional lah. Betul. Namun pemakaian cermin mata ni adakala membataskan pergerakan kita. Maklumlah kadang-kadang kalau kita nak keluar TV pun tak boleh nak kaca mata, kena pakai kanta lekap. Bila pakai kanta lekap ni pula, lebih pada waktu akan menyebabkan mata kita kering, gatal dan sebagainya. Namun hari ini ada pelbagai kaedah baru yang boleh mungkin orang kata membantu kita mengatasi masalah tersebut, iaitu laser mata. Baiklah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai laser mata ini, apa kata kalau anda saksikan dulu paparan yang telah disediakan oleh wartawan kami. Silakan. Mata adalah anugerah terindah sebagai satu panca indera kepada manusia. Melalui mata, manusia mampu melihat alam sekeliling. Adakalanya kelalaian kita dalam menjaga mata menyebabkan pelbagai masalah terjadi, antaranya rabun. Rabun antara masalah penglihatan yang paling biasa berlaku kepada semua peringkat usia dalam masyarakat. Malah, rabun juga sering dialami kanak-kanak sebelum tiba usia persekolahan lagi. Terdapat dua jenis masalah rabun, iaitu rabun jauh dan rabun dekat. Rabun jauh ialah keadaan di mana seseorang tidak dapat melihat objek yang jauh dengan jelas tetapi dapat melihat objek dekat dengan jelas. Perkara sebaliknya berlaku pada individu yang mengalami masalah rabun dekat, iaitu objek yang dekat kelihatan kabur tetapi objek jauh pula boleh dilihat dengan jelas. Masalah rabun ini kebiasaannya diperbaiki melalui pemakaian cermin mata mahupun kanta lekap. Namun, penggunaan alatan ini terdapat batasannya dan bersifat sementara. Perkembangan teknologi terkini memperkenalkan kaedah laser atau LASIK yang mampu memperbaiki semula kanta mata. Namun, adakah ianya selamat dan siapakah yang berani untuk mencubanya? Tahu. LASIK. Kalau tak silap, dia tentang laser mata, betul tak? Tahu? Tahu. Tahu. Kurang pasti. Buat benda laser ni, dia tak sampai 5 minit. Dia operate mata kita. So, tapi dalam masa sebulan, kita kena tak boleh kena cahaya matahari lah. Kalau ada pilihan, ada duit, memang saya akan buat lah. So even sekarang pun macam going to nak buat untuk... Tak, sebab orang cakap nanti dia ada bahaya kan ke sana. Tak,
sebab saya tak berani lah nak ambil risiko. Tak berani. Tak. Saya rasa leisure kot. Leisure lagi kot. Better. Saya memilih untuk memakai cermin mata sebab saya rasa saya tak confident untuk membuat lasik tu. Saya suka tak pakai cermin mata kan, tapi dah rabun tu datang balik, saya tak boleh buat apalah. Laser mata. Cermin mata lah. Kalau tu akak lebih prefer cermin mata lah. Pakai cermin mata. Sebab rasa lebih selamat kot. Laporan dan pendapat orang ramai tentang keadaan rawatan yang diberi nama laser mata atau LASIK ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang keadaan laser mata ataupun LASIK ini, kita bersama dengan pakar dan juga mereka yang pernah membuat LASIK mata ini di studio hari ini, iaitu kita bersama dengan Prof. Mohaya Muhammad, seorang pakar bedah mata. Selamat datang, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan di sebelah cantik orangnya seperti biasa, kita bawakan anda, Dinas, bersama dengan kita di Wanita hari ini. Selamat datang, Dinas. Terima kasih. Dan Fiza. Di hujung sana. Ya. Jeng-jeng baru. Jeng-jeng. Kita bersama dengan Ustazah Azni Mansur yang juga merupakan yang akan menceritakan pengalamannya menjalani rawatan LASIK mata. Dan mungkin kita nak tanyakan kepada Prof dahulu. Yeah. Boleh tak kita kongsikan dahulu, bila kita cakap tentang masalah LASIK ni, pasti mereka yang membuat pembedahan ini adalah mereka yang mengalami masalah mata, iaitu masalah rabun. Mungkin Prof boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang masalah rabun itu sendiri. Okay. Yang penting, rabun ini satu keadaan yang bukan penyakit, tetapi cuma mata tak fokus. Okay. Dan LASIK ini hanya sesuai kalau mata kita sihat. Maknanya kalau ada cataract, glaukoma, tak boleh. Okay. Nak jelaskan bahawa LASIK menggantikan talekat dan kacamata. Dan LASIK hanya untuk mata yang sihat. Dan sekarang ni jangan takut. Saya tengok publik semua takut. Sebenarnya kita ada kaedah yang tanpa pisau. Okey. Lagi satu kan, doktor, bagi mereka di luar sana bukan saja takut untuk membuat rawatan LASIK ini, tapi mereka juga tertanya-tanya berapa lama agaknya rawatan LASIK ini tahan lama. Bolehkah sepanjang hidup? Betul. Betul. Rawatan LASIK sekarang, teknologi terbaru, dia memang kekal. Dan bayangkan ya, kita pakai kacamata selama 30 tahun, pembedahan di mana doktor sentuh mata kita cuma 2 minit, kita masuk bilik prosedur cuma 12 minit, hilang terus power. Dan kekal selama-lamanya, insyaAllah. Okey, itu antara kaedah-kaedah LASIK. Kita nak tanya kepada Dina sendiri yang telah pun membuat pembedahan LASIK ini kira-kira beberapa tahun yang lalu. 4 tahun lalu. Okey, apa sebenarnya yang membuatkan Dina ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kanta lekap dan juga cermin mata? Sebenarnya Dina tak tahu langsung tentang teknologi yang ada. Lagi-lagi LASIK. Yang Dinas tahu, kalau nak buat pun guna yang blade punya. Yang memang kalau kita tengok daripada video dan sebagainya, sangat menakutkan. Okay. Jadi bila Dinas dah berkenalan dengan Prof, Prof tengah dah tunjuk dan dah explain macam mana, apakah dia punya cara untuk melakukannya, Dinas rasa macam tak apalah, sebab Dinas dah pakai cermin mata sejak darjah 2. Okey. Jadi cuba bayangkan setiap pagi dan setiap malam kita buka glasses dan setiap pagi kena pakai cermin mata. Kalau tidak, tak nampak apa. Memang power Dinas sangat tinggi. Dan Dinas mengalami rabun apa? Rabun jauh, dekat ataupun rabun silau? Rabun jauh. Jadi Dinas memang dah nekat ketika itu nak mengucapkan selamat tinggal kepada cermin mata. Sebab Dinas suka swimming, Dinas suka lakukan aktiviti lasak dan sebagainya kan. Jadi bila nak pakai kanta lekap tu, kadang-kadang memanglah yang you cakap tadi memang akan kering dan mata kita akan merah, dan untuk syuting pun mata merah tak cantik. Dan kalau ada scene nangis, benda tu akan jadi lagi kering dan sangat susah sebagai seorang pelakon dan sebagai seorang yang aktif melakukan swimming dan sebagainya, memang sangat sukar. Jadi Dinas sebenarnya bersyukur dapat dikenalkan dengan Prof untuk kuatkan semangat Dinas untuk melakukan LASIK. Tapi sebenarnya kurang-kurangnya takutlah, sakit kan, tengok-tengok sekejap je macam dah. Kalau kita tengok Dinas daripada Dinas punya video, semua macam dah habis. Okey. Sekejap sangat. Itu pengalaman Dinas sendiri. Mungkin kita nak tanyakan dan kongsikan pengalaman Ustazah Azni sendiri. Mungkin Ustazah boleh kongsikan sebenarnya berapa power mata Ustazah? Saya punya power taklah banyak. Macam Dinas ni, dia rabun. Saya rabun je. Dia rabun. Oh, banyak sikit dia orang dia. Sebab dia power dia banyak. Saya tak adalah banyak sangat. Tapi perlu pakai spek. Kalau tak, memang tak jelaslah penglihatan. Dan power saya dalam kiri kanan 100 lebih lah, nak ke 200, tapi memang perlu pakai spek. Jadi macam saya ni tak boleh nak leceh-leceh nak pakai kanta lengkap. Kita ni
orang kata suri rumah kan. Kan masak lemak cili api tu tengok aduh kan nak gintil pula tu. Masuk dah menangis kan cili pedas kan. Jadi saya sangat tidak sesuai lah. Jadi bila saya pun dah jumpa prof dan kita pun ada kepercayaan. Tu ada gambar saya. Kita ada kepercayaan dan saya bertambah yakin dah. Terutama macam saya ni bila kita bawa orang umrah, bila ramai-ramai bersesak saya pernah kena siku pong. Melekat terus spek. Jadi memang sangat mudah kalau tak pakai spek lah bagi saya. Pertama niat saya untuk mudahkan saya beramal lah untuk buat umrah bila orang berasa-asak. Dan orang kata mudah lagi untuk kita menjadi ibu yang ringkas, yang berkerjaya. Sok-sok ni kita tak, mana spek mama? Ya, ni cari spek. Lupa letak mana, ni mana kan? Dan sekarang ni Alhamdulillah. Lebih mudah urusan nak baca Quran pun. Perempuan kata belah mata kanan kita, kita fokus untuk tengok Kaabah. Belah kiri kita tengok Quran. Dan sekarang ni tengok Quran pun, perlu dah siap sedia dah untuk Rabun dekat nanti. Beremah. Sebenarnya Fiza, saya memahami apa berjual masalah yang dilalui oleh Ustaz Hasni ni kerana saya pun Rabun orangnya. Jadi tak apa. Sama. Tak apalah, kita akan teruskan perbincangan kerana banyak lagi yang akan kita bincangkan selepas ini. Tapi sebelum itu, kita berehat seketika. Jangan kembali ke sebelah sini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini dan masih lagi membicarakan tentang laser mata. Nak tanya dengan lebih lanjut kepada Prof ni. Ramai antara kita yang kadang-kadang keliru, Prof. Apakah faktor ataupun punca yang menyebabkan seseorang itu boleh mengalami masalah rabun dekat, rabun jauh dan juga rabun silau? Sebab ada juga antara rakan-rakan saya yang usianya muda tapi ada masalah rabun dekat. Pertama, kita tahu manusia ini ada tiga jenis. Ya. Satu power kosong, satu power plus, campur, satu power minus. Bila kosong, maknanya masa muda tepat, tengok jauh. Tapi bila umur 40, semua orang, tak kira siapa, akan mengalami rabun dekat di mana kita nak nampak pasal gini-gini. Itu untuk orang power kosong, dia ada masalah tu. Tetapi power minus, di mana rabun jauh, dia tengok jauh tak nampak, dekat nampak. Bila umur 40, dia kena buka spek baru nampak. Dan bagi orang yang power plus, di Malaysia tak banyak, ya, di mana masa muda dia okey. Tapi umur 35 nak baca, tak nampak. Ini power orang dia bagi campur. Pasal mata dia kecil. Yang power minus, mata dia besar. So, faktornya bukan makanan. Ada orang pergi makan carrot. Tiap-tiap hari beri carrot. Masa rabun juga. Itu semua tak betul. Sebab sebenarnya Allah jadikan mata kita ni, panjang diameter mata kita, bentuk kornea Allah jadikan. Dan ikut faktor keturunan. Di mana kalau mak ayah pakai spek, kemungkinan anak-anak 40%. So siapa rabun, saya dapat kat macam ni lah. Ada orang rambut kerinting, ada orang rambut lurus. Ada orang rabun, ada orang tak rabun. So tidak ada masalah, cuma kita fokus pada solution. Jangan risau. Itu ada yang beria nak makan carrot sampai jadi arnab pula ya. Doktor. Baiklah, bagaimana pula dengan amalan setengah orang yang melihat pokok-pokok hijau atau warna-warna yang menghijau? Adakah ini dapat membantu penglihatan? Okey. Masa kita kecil, ada kajian menunjukkan dia ambil anak ayam, dia taruh imej dekat sangat. Lama-lama mata anak ayam tu besar. Pasal dia tak pernah tengok jauh. Mata tak relax, so sentiasa dalam status tu, maka mata tu terpaksa membesar. Tetapi yang sebelah lagi, mata dia macam biasa. So macam tu anak-anak kita. Kalau dari kecil memang dia dah ada jin untuk rabun, kemudian kita suruh dia baca pula dekat, tengok dekat, itu lagi bertambah. So bila tengok hijau, jarang benda hijau dekat kan? Jadi hijau tu pokok. Maka bila kita tengok jauh, mata kita relax. Bila tengok dekat, mata kita fokus dekat. Tu yang penat. So kalau kita nak kurangkan rabun, mana anak kita kecil tak tahu rabun ke tidak, yang pertama kita tentukan banyak aktiviti luar. Sekarang iPad, iPhone, game-game itu salah satu faktor yang akan menambah, bukan menjadikan. Kita nak tanya tadi kalau Prof cakap, kalau seseorang ibu ataupun ayahnya mempunyai rabun, 40% daripada keturunannya akan mengalami masalah rabun. Jadi Dina sendiri, adakah Dina memperolehi genetik rabun itu daripada keluarga ataupun bagaimana? Okey, mak Dina tak rabun, bapa Dina rabun. Tapi rabun dia taklah sepower Dina. So Dina still lagi powerful. Lagi powerful. Nak cakap suka membaca tu tidaklah. Tak tahulah apa benda yang membuatkan Dina lebih cepat rabun. Tapi daripada Dina punya father lah. Tapi father Dina pun buat lesik juga dengan senang nak pergi main golf katanya. Untunglah. Okey, Ustazah. Baiklah, saya juga difahamkan Ustazah Hasni baru saja 3 hari melakukan rawatan lesik ini. Dan nak tahu juga apakah antara persediaan-persediaan yang dilakukan sendiri oleh Ustazah untuk menghadapi rawatan ini sebelum? Persediaan bawa badan je. Saya ada pantai larang. Berkesempatan lihat visual Ustazah sebelum diedit.
masa edit tu, saya tengok Ustazah memang sangat relax. Ustazah juga sempat melihat pembedahan orang lain. Jadi memang tak ada rasa takut atau bagaimana? Tak ada pula. Sebab saya yakin yang buatnya Prof Muhaya. Dan yang kedua, saya rasa sudah tiba masanya. Sudah tiba masanya. Sebab sebelum ni kau tak pakai spek, walaupun power tak banyak, buka spek tengok jauh, mak tengok bertingkat-tingkat. Tapi alhamdulillah sekarang ni syukur sangat pada Allah SWT lah. Bila balik tu memanglah orang kata dah habis ubat bius tu memang ada sedikit sakit lah. Itu normal. Tapi Prof kata rehat, saya balik dan tidur rehat, bangun terus nampak macam satu dunia baru. Indahnya dunia. Indahnya dunia. Baiklah Prof, mungkin bagi seseorang yang ingin melakukan rawatan LASIK ini, kan, ada tak pantang larang atau persediaan yang perlu dilakukan? Tak ada apa-apa. Niat kerana Allah, mata untuk penuh kebaikan, dan datang pada hari itu breakfast macam biasa. Kita taruh ubat mata, buat prosedur selama 12 minit untuk kedua belah mata, dan boleh bawa kereta. Ada orang bawa kereta lepas 4 jam. Ada doktor tu lepas 2 jam dia balik Johor, 3 jam bawa kereta, kerja sampai malam. So tak ada isu langsung. Sangat mudah. Prof, bila kita cakap tentang kaedah laser mata ataupun LASIK ni, dan kita juga tahu tentang kategori-kategori rambut ni, adakah LASIK ni boleh dilakukan oleh semua masalah kategori rambut ni dan juga oleh semua peringkat umur? Betul. Semua umur bukan. Umur hanya 18 ke atas di mana power mesti stabil. Sebab kita nak membetulkan power secara kekal. Jadi kita nak tentukan dia sampai maksimum. Lepas tu kita ukur baik-baik, kita buat yang tepat. Dan juga bagi power ni selalunya kalau bawah pada 800 amat mudah. Sebab sekarang ni dengan kaedah LASIK yang kita pakai yang bladeless laser, maka dia punya flap sangat tipis. So sangat selamat. So dulu kalau 600 tak boleh buat dah. Sekarang dah boleh sebabkan kaedah yang terbaru. Dan juga bagi power yang melebihi yang paling maksimum kita boleh lakukan 1300 pun dah boleh buat. Bayangkan orang power 1300 ni memang nangis. Ada. Ada. Subhanallah. Ada baru cikgu sekolah tu dia kata bila saya nak buat, dia kata Prof, satu sekolah kirim salam pada Prof. So doakan mata dia. Subhanallah. So power 1300 ni dunia dia cuma 6 inci, nampak gitu je. Lepas buat tu terus boleh baca, memang menangis lah. Memang emosional. Okey, Prof, ada juga yang bertanyakan kepada saya, ada di antara mereka yang telah melakukan rawatan LASIK ini, mereka tidak 100% mengurangkan power, kuasa kepada mata ni. Adakah ia benar? Tak benar. Kalau zaman dulu, ya. Sebab kalau dia tengok teknologi, kalau mesin yang slow, dia punya masa deliver laser tu lambat, so tak tepat. Kalau yang laser yang terkini, dia cepat, ya. Macam mata Ustazah Hasni mungkin waktu rawatan cuma dalam 12 saat. Mata Dinas mungkin 18 saat sebab power lebih. So doktor akan sentuh mata cuma dalam masa 1.5 minit. Macam mesin pertama saya buat sekarang ni 30 saat. Bila ni dah siap, ya. Kita dah nak mula angkatkan flap tu, bayangkan masa buat ni Ustazah relax saja. Boleh bercakap-cakap, ya. Memang orang tengok memang takut, ya. Selalunya, tapi sebenarnya tak sakit langsung. Dan masa ni perhatikan mata tak bergerak langsung, maknanya tak sakit. Kalau sakit mesti tergedik-gedik, kan? Saya nak beritahu satu benda. Ada contact lens pun tergedik-gedik. Saya nak beritahu lah, kita ni sebenarnya bila jalankan pada dinas Ustazah, kan, bila orang tenang ni, subhanallah, dia punya aura sangat bagus. So energy LASIK yang laser pergi kat dia sangat cepat, ya. Dan masa 30 saat sangat smooth. Dan saya dah buat kajian dah dua jenis pesakit, ya. Kalau masuk saya tanya apa emosi, takut. Seorang lagi, saya tak sabar, Prof. Beza dia punya energi dan cara bila saya letak speculum tu sangat berbeza. Sebab itu kalau emosi kita sentiasa positif, semuanya akan okey, insya-Allah. Okey, Prof, sedikit soalan, ya. Saya nak utarakan kepada Prof ni. Mungkin ramai di antara mereka sana di luar sana yang berminat untuk melakukan rawatan di sini. Agaknya berapa jumlah harga ni? Harga ni sebenarnya yang memainkan peranan ni, orang nak tanya. Harga banyak. Kita boleh tengok banyak center di Malaysia ini. Dan harganya variable. Ada yang RM5,000, RM3,000 dan sampai RM8,000. Tetapi yang penting ialah kita tengok kaedah. Dia ada yang pisau dengan tanpa pisau. Kalau yang pisau ni murah lagi sebab tidak menggunakan kantal lekap. Kalau yang tanpa pisau, kantal lekap tu saja satu harga RM1,000 yang dia buang pakai sekali saja. So dua mata RM2,000 dan dan teknologi. Prof, saya juga nak bertanya kepada Prof. Tadi Teh ada mengatakan bahawa bertanya adakah perlu ditinggalkan sedikit power pada mata. Tapi saya nak juga tanyakan kepada Prof, adakah sebenarnya ada potensi untuk mengalami semula masalah rambut itu di masa akan datang? Kalau mungkin kalau yang buat 15 tahun dulu mungkin. Tapi yang buat terkini memang akan kekal. Sebab perhatikan, kita angkat flap tu, kita betulkan yang di bawah tu, letak balik, tak akan datang balik dah. Sebab kita dah bakar kornea itu dengan eczema laser. Yang kita simpan sikit, contohnya macam Ustazah Azni, beliau akan banyak membaca kitab. So kalau saya buatkan jadi kosong terus, nanti Ustazah bila umur sampai 40,
dah kena pakai kacamata baca. So tak seronok kan? So apa kita buat ialah satu mata kita fixkan jadi kosong, tengok jauh, tengok Kaabah. Satu ni kita simpan 100 atau 150, jauh blur sikit tapi sentiasa macam kita ada kacamata membaca all the time. So bila kita umur 40 pun kita bebas daripada kacamata. Ini depan kita ada laser blended vision. Dah ada persediaan awal itu. Jadi mungkin nak sedikit daripada Ustazah, mungkin nak kongsikan juga pengalaman kepada mereka di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu untuk membuat kaedah rawatan terkini ini. Apa yang perlu mereka lakukan? Persediaannya. Okey, kalau persediaan untuk ragu-ragu tu dahlah buanglah was-was tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang buat pun bukannya orang apa, orang tak sekolah. Yang buat pun orang belajar. Lainlah kalau orang tu memang bukan bidang dia. Katakanlah orang jumpa saya, Ustazah, tolong bedah mata saya. Itu mungkin kena ragu-ragulah. Ini memang jumpa orang yang betul. Buat dengan cara yang betul. Buatlah betul-betul. Apa takut? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Mungkin sedikit lagi tips daripada Dinas. Bagi Dinas, jangan tengok video-video yang orang lain yang pernah buat. Dan bagi Dinas, just fikir positif apa yang kita akan dapat nanti. Apa yang kita akan kita dapat lakukan yang sebelum ni memang tak boleh nak lakukan. Sebelum ni nak swimming pun fikir 2-3 kali nak pakai pula contact lens, lepas tu nak pakai goggle. Cuba kalau goggle tu masuk air habis. Contact lens pun dah berenang-renang. Jadi apa yang kita dapat lakukan. Jadi Dina rasa fikir positif dan just buat je. Dan jangan pergi dapatkan benda yang okeylah, memang kita nak yang murah, tapi kita kena buat dulu research. Make sure benda tu sama. Make sure kita punya outcome tu sama. Tak nak nanti kita buat kita punya power datang balik sebab teknologi yang kita pergi. Jadi bagi Dinas tak apa, bayar sikit lagi sebab ni mata tau. Ni bukan benda lain. Tak ada ganti. Tak ada ganti. Jadi mata kita. Jadi bayar sikit tak apa, tapi dapatkan yang terbaik untuk mata kita. Okey, insyaAllah. Okay. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Azni, Dinas dan juga Prof Mahaya yang kerana memberi pelbagai informasi tentang kaedah laser dan juga LASIK ini. Jadi dapatkan, yang penting tahu apa yang ingin anda lakukan. Betul. Nampaknya kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita hari ini dan kita bersama dalam segmen Tajaan. Dan kali ini kita bersama dengan produk Vida Beauty bersama dengan Cik Faizah Ishak, iaitu pegawai perhubungan awamnya. Selamat datang ke Wanita hari ini. Selamat datang. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Lawar. Alhamdulillah. Dan mungkin Faizah nak kongsikan dan ceritakan tentang apakah produk yang ada di hadapan kita hari ini. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan juga salam satu Malaysia. Terlebih dahulu, salam dari Datuk Vida untuk semua penonton dan juga pengguna produk Vida Beauty. Alhamdulillah hari ini kita akan berkongsi berkaitan produk seperti Vida Collagen dan juga Yang Molek, di mana dua produk ni yang telah diformulakan khusus untuk kaum wanita yang ada kelebihan masing-masing. Maksudnya seperti Vida Collagen ni dia lebih sesuai kepada pengguna seperti remaja yang ada mengalami masalah orang kata senggugur, masalah hormon tak stabil dan juga masalah-masalah dalaman, dan untuk orang yang dah berkahwin pun memang sesuai digalakkan, yang sebab bersalin pun memang digalakkan untuk merapatkan kembali hubungan intim suami isteri. Dan Vida Collagen ni difungsi dia juga bukan untuk dalaman saja, dia lebih fokus juga untuk kepada kecantikan luaran, maksudnya untuk kecantikan kulit, untuk untuk keanjalan kulit, kerana Vida Collagen ni diperkayakan daripada seperti bahan-bahan asli, yang lebih utamanya seperti ada mirifika, kacik Fatima, lobata dan juga yang pentingnya collagen lah untuk membantu masalah dalaman. Dan sebenarnya pengguna ataupun penonton kena tahu yang awal usia 25 tahun kita kekurangan bekalan collagen dan tubuh badan. Setiap hari bekalan kolagen akan berkurangan. So kena amalkan produk-produk seperti kolagen untuk membantu menganjalkan kulit dan juga kecantikan bahagian dalaman. Dan juga produk Yang Molek ni juga lebih sesuai kepada untuk bahagian untuk yang berusia 35 tahun ke atas, untuk melambatkan proses menopause, untuk melambatkan proses penuaan, untuk masalah jeragat dan juga untuk masalah kulit kaki pecah. Dan banyak sebenarnya kelebihan Yang Molek ni untuk wanita yang berusia 35 tahun ke atas. Dan nampaknya Fiza, ya, kita ada testimonial yang akan dikongsikan bersama dengan penonton tentang produk ini. Silakan. Mak saya yang beli. Mak punya perkembangan macam mana? Dia kata dia sekarang dia mengaji tak payah kacamata. Adik pun makan, adik pun cakap begitu. Dulu dia tak berjalan, dia mesti pakai guna kan. Sekarang tak payah dah. Apa moga sehari dalam 20-30 kotak lah. Ramai customer pembeli bila dah makan pemoga ni badan bertambah sihat, kecil manis dia terkawal, darah tinggi turun. So masalah stroke pun memang nampak lah.
peningkatan. Ada yang lumpuh 3 tahun, ada yang makan memang boleh bergerak. Just 3 kali beli botol. Kalau botol tu dalam sehari tu, alhamdulillah dalam, kalau seorang pun setengah tu 3 kali beli sekali kan, 3 terus. Tengoklah, kadang ada hari weekend banyak, kadang-kadang hari biasa pun banyak lagi daripada weekend. Ya, apa ni, ada yang repeat lah. Ada repeat, memang customer tetap memang sentiasa repeat lah. Customer-customer baru pun banyak. Memang kita makan, lutut dah tak sakit dah. Apa makan pembongkar ke makan? Kita makan yang ni lah. Ni. Ha, makan ni dengan Vitalia. Berapa kesan dia? Nampak? Dah tak sakit lutut dah. Dah boleh berjalan dah, pergi masjid jalan kaki ni arti. Sebelum ni? Sebelum ni, 2 jam dah sakit. Dah tak boleh ni dah. Alhamdulillah lah, Abah pergi kan. Dengan izin Abah. Baru sekotak tu memang kau Italia. Kita tengok wanita hari ni hari-hari. Itu tengok doktor tu ni atau bidan ya. So kalau nak beli kat luar sana tu kalau boleh janganlah, sebab walaupun dia orang syorkan harga yang murah tapi itu tiruan sebenarnya. Pasti. Yang baru sana tu. Pastinya yang baru ni dia ada kotak warna macam ni lah. So dia ada hologram Vida Beauty. Pastikan sebelum beli pemoga, pastikan ada hologram lah. Dan kotak dia ada tulisan depan dan tepi. Kotak lama tak ada. Kalau nak lagi ori, belikan di cawangan Vida Beauty sendiri. Itu dia Fazal, kongsikan dengan lebih lanjut tentang pemoga. Okey, produk pemoga ni macam kita lihat tadi, kata banyak testimoni. Saya pun sendiri kalau berada di kaunter-kaunter Vida Beauty ataupun berada di mana saja, ramai juga yang dah mengenali saya. Dan mereka terus akan tegur dan terus berkongsi pengalaman mengamalkan produk pemoga. Dan macam semalam pun ada seorang pakcik tu, dia kata pasal masalah gout dia, masalah kolesterol. Memang alhamdulillah, dan banyak lagi kelebihan produk pemoga ni. Apapun, setiap penyakit itu datang daripadanya lah. Kita kena mencari penawar yang terbaik untuk masalah kesihatan kita. Dan yang pentingnya usaha. Usaha itu untuk membantu masalah kesihatan. Dan saya juga nak syurkan kepada penonton luar sana yang mungkin dah mencuba pelbagai jenis produk tetapi mungkin tak ada hasil. Apa kata hari ini beralihlah kepada produk pemoga. Kerana produk pemoga ini akan menjanjikan 1,001 hasil untuk pelbagai jenis masalah kesihatan. Kalau tak cuba, memang tak tahu. Rugi sangat-sangat. Dan alhamdulillah, memang setakat ni apa saja masalah kesihatan, masalah penglihatan, masalah orang kata urat saraf, sakit lutut, masalah strok, mungkin apa sajalah yang kata kalau masalah kesihatan tu. Dan juga yang untuk kanak-kanak pun boleh juga, bukan untuk orang dewasa dan untuk orang sakit saja. Kanak-kanak pun boleh amalkan untuk sebagai minda pembesaran mereka. So dapatkan segera produk pemoga yang berasaskan buah lima yang memang sangat sedap, sangat bagus dan khasiat dia memang sangat berganda-ganda. Tak cuba rugi. Sampai sasur saya cakap tu. Okey, mungkin sedikit di mana nak dapatkan ni? Okey, anda boleh terus pergi ke kaunter-kaunter Vida Beauty dan anda boleh melayari kata boleh call di talian hotline yang tertera di kaca TV anda. Dan insyaAllah saya akan berada di Tesco Damansara sebentar nanti. Anda boleh datang terus ke sana dan anda boleh terus ke kaunter-kaunter Vida Beauty dan macam biasalah. Produk-produk Vida Beauty insyaAllah boleh membantu masalah kesihatan anda. Terima kasih ya Faizah di atas keterangan yang sungguh baik tadi ya untuk produk Vida Beauty ini. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. PPPM merupakan platform bagi rakyat Malaysia untuk berdaya saing di peringkat global dalam kemahiran teknologi masa kini. Ianya satu pelan induk pendidikan yang komprehensif, yang relevan untuk masa kini dan masa akan datang. PPPM memperkukuhkan perancangan untuk pembangunan modal insan. PPPM dapat meningkatkan keyakinan kami bahawa perubahan ini adalah perubahan yang boleh diurus dan dilaksana. Fiza. Fiza suka tak tengok wrestling Gusti? Sekarang ni dah kena tua, dah besar-besar ni dah tak tengok sangatlah. Masa kecil-kecil dulu saya teringat lagi zaman Hulk Hogan kan. Dia pakai baju warna kuning, waktu rambut dia pun perang, waktu kalau lidah menang dia mesti koyak-koyak dengan baju dia. Itu satu, ini ada satu lagi Ultimate Warrior. Ada rambut-rambut tu. Rambut-rambut tu. Itu saya paling suka. Tapi kan kalau kita lihat balik, imbas balik kan, itu semua kegemaran nenek-nenek kita dulu. Tapi kan Fiza, tak apa. Sekarang ni sebenarnya kita di Wanita Hari ni nak kongsikan satu paparan ni tentang
seorang ahli gusti Booker T yang sempat datang ke Malaysia baru-baru ini untuk berjumpa dengan 10 peminat bertuahnya. Dan dia sedang melakukan tour ataupun jelajah di seluruh Malaysia dan beruntung 10 orang peminat yang terpilih ini dapat bertemu secara hadapan dengan Booker T ini. Dan sebenarnya Booker T ini walaupun nampak ganas secara luarannya, namun punya hati yang lembut dan dia memang sangat menentang terhadap keganasan wanita. Saya yang paling kira 10 daripada peminat itu mungkin Fiza. Alamak, betul. Kalau anda saksikan paparan yang telah disediakan oleh kami. Silakan. Jika anda seorang peminat WWE, pastinya Booker T atau nama sebenarnya Booker Tio Huffman tidak asing lagi. Seorang ahli gusti yang pernah menyandang gelaran World Heavyweight Championship sebanyak 6 kali, beliau kini dalam studi jelajah superstar WWE dan peminat di Malaysia berpeluang bertemu secara eksklusif bersama beliau. This opportunity myself to actually go on tour, you know, and talk about WWE, talk about everything that we're doing, not just the wrestling, but the childhood literacy, just touching the young people and trying to bring them up from so many different directions, and just get everybody excited about WWE. Walaupun sukan gusti ini kelihatan ganas, Booker T menentang keganasan terhadap wanita. Violence against women? Oh man, I mean. The last thing that I believe in, as far as violence against women, I got 4 sisters, and I'm the youngest out of everyone in my family. You know, and I've actually had to experience, you know, seeing a man hit my sister, and me not being old enough to, you know, to defend her. You know, and, it's something that definitely need to be talked about more. Women are. The real brains of our society, you know. I mean, without the woman, you know, there really wouldn't be no man, you know. So definitely, we as men got to step up and take care of our duties. Beliau juga gembira dengan sambutan rakyat Malaysia dan TV3 terhadap WWE yang telah 10 tahun ditayangkan di TV3. Big shout out to all my fans out there and all the lovely ladies of Malaysia. Make sure just keep supporting the cause. WWE is on track to make sure everybody's out there is entertained to the utmost. And like I say, my little catchphrase, now can you dig that, sucker? Semoga Booker T dan WWE terus sukses. Tu dia Miza, smackdown sini. Dan kita sempat juga bergurau dengan kameraman kita kat depan ni kan. Mereka sebenarnya yang memberi kami informasi tentang gusti. Kami tahu main guli je. Okey, nampaknya Miza ya. Kita dah pun sampai ke penghujung siaran Wanita Hari ini dan diucapkan terima kasihlah pada anda semua penonton setia Wanita Hari ini kerana sudi bersama kami selama 1 jam. Diharapkan apa yang kami kongsikan hari ini dapat memberi manfaat berguna kepada kita semua. Dan bagi anda yang ketinggalan untuk menyaksikan topik-topik menarik yang pernah kami sajikan sepanjang siaran Wanita Hari ini, anda boleh tontonnya di www.tonton.com.my/WHI. Dan jangan lupa esok dengan satu paparan ataupun topik yang sangat istimewa untuk anda yang ingin membina cinta bahagia. Esok dengan topik membina cinta bahagia. Iaitu istimewa sempena pernikahan Black dan juga bakal isterinya. Jangan lupa tengok, jangan lupa saksikan secara eksklusif majlis pernikahan Black dan juga isterinya esok hanya di Wanita Hari ini. Kami tinggalkan anda dengan lagu pilihan daripada penerbit hari ini. Lagu daripada Mark Adam yang sedang popular sekarang ini iaitu Pencuri tapi dalam versi bahasa Inggeris iaitu Thief. Silakan. Assalamualaikum. Don't put your pillows on the balcony or I will take it with me. It's the only way that I can sleep with you and dream of us too. Don't leave your lipstick out of your hand. I hope you understand. It's the only way that I can kiss you. It's the only way to be one with you. I'm gonna steal your heart the way I stole your scarf. I'm gonna steal your love, love, love the way I stole your glove. Don't you notice I have worshipped you since we both were kids? I have loved you.
is first grade. I hope it's not too late, not too late. Don't leave your toothbrush anywhere. With 20 missing, don't you care that I am closer to you? You don't even know. It feels like mouth to mouth, and I love it so. Steal your heart the way I stole your scarf. I'm gonna steal your love the way I stole your glove. Don't you notice I ever worshipped you? Since we both were kids, I have loved you since first grade. I hope it's not too late for me to say, I hope it's not too late, it's not too late.